Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau tunjukin ke kalian gimana sih cara membersihkan makeup. Dan barusan aku udah makeup ya guys, dan sekarang aku mau membersihkan makeupnya. Dan di sini aku bakalan kasih tahu kalian apa aja produk yang aku gunakan buat membersihkan makeup, dan produknya itu emang murah-murah banget dan terjangkau, bisa kalian temukan di toko-toko terdekat gitu. So ya, buat kalian yang penasaran, just keep on watching this video. Guys, produk-produknya aku cuma ada 3 produk yang aku gunakan buat membersihkan makeup. Yang pertama aku menggunakan Cousin Baby Oil. Ini pakai ini tuh aku gunakan untuk membersihkan makeup di bagian mata dan bibir. Jadi ini tuh lumayan membantu banget untuk membersihkan makeup waterproof ataupun matte kayak gitu. Nah, terus selanjutnya di bagian lainnya juga aku menggunakan Mic Cleanser dari Viva. Pasti kalian tahu dong kalau Viva itu super duper murah banget dan bisa ditemukan di toko manapun. Dan kalian bisa juga mencari online shop juga udah banyak banget. Dan ini tuh makeup atau skincare yang sangat bersejarah gitu guys, karena udah dari dulu Viva itu udah ada ya kan, sebelum brand-brand sekarang muncul, Viva itu udah ada dari dulu. Terus terakhir aku bakalan menggunakan Mic Cleanser, jadi double cleansing gitu. Nah, biar gak lama-lama, langsung aja aku bakalan kasih tahu kalian gimana aku cara membersihkan makeup. Okay guys, yang pertama aku menggunakan Cousin Baby Oil. Ini tuh ringan banget ya dan tidak membuat kulit kita iritasi. Aku menggunakan kapas dulu, terus aku tuangin ke kapas secukupnya aja guys. Terus aku taruh aja. Nah, sekarang aku coba hapus di bagian area mata ya. Kayak gini. Udah keangkat banget tuh guys, ini kotorannya. Sebenarnya ini tuh kalian cukup putar-putar aja kayak gini, putar-putar lembut, terus nanti juga bakalan keangkat tuh. Dan terus di bagian alis juga. Kenapa aku memilih BB oil? Karena BB oil itu kan selain membantu untuk mengangkat makeup yang waterproof atau matte, dia tuh aman banget guys, karena memang ringan dan khusus bayi gitu. Lanjut, aku menggunakan Mic Cleanser. Jadi pengaplikasikannya itu aku biasanya cuma ditaruh aja, dipijet-pijet di muka gitu. Nah, gini aja guys. Terus aku aplikasikan di muka kayak gini. Terus aku bersihkan gitu. Dipijet-pijet aja, dibersihkan. Udah. Kayak gitu. Pada udah lumayan. Terus kita menggunakan yang namanya kapas ya. Ya ampun. Lanjut, terakhir aku menggunakan Garnier Mic Cleanser, jadi double cleansing gitu guys, biar bersih gitu ya. Aku taruh aja di kapas. Terus aku padahal udah aku bersihkan kan ya, tapi ini masih ada sisa-sisa makeupnya. Nah, udah selesai kayak gini guys. Oh my god, ini kusam banget. Dan sekarang aku mau scrub, dan aku menggunakan scrub wajah aku menggunakan
set eye itu yang apricot. Kemudian aku nanti bakalan cuci muka aku menggunakan Cetaphil. Dan ya, tunggu aku beberapa saat kemudian. Nah, sekarang aku udah cuci muka, sekarang aku mau keringkan dulu aku pakai anduk. Nah, kalau udah kayak gini, aku menggunakan essence dari L'Oreal Revitalift. Ini itu aku baru beli guys, dan aku baru cobain ini, dan ini tuh enak banget di muka aku. Ini tuh bikin efek yang smooth banget setelah tidur. Aku biasanya pakai setelah tidur dan pagi hari setelah cuci muka. Sekarang aku mau mengaplikasikan pakai kapas. Terus aku aplikasikan aja di muka aku kayak gini. Nah, udah selesai. Itu walaupun kita udah bersihkan yang namanya pakai foam atau cleanser lainnya, kita itu harus pakai essence atau enggak pakai toner untuk mengangkat sisa-sisa kotoran juga. Dan ini tuh walaupun aku udah bersihkan ya guys, ini udah masih ada bekas-bekasnya tuh guys. Jadi harus benar-benar multi cleansing gitu. Nah, setelah itu kita tunggu sampai meresap dulu, kita tepuk-tepuk dulu. Setelah itu aku menggunakan L'Oreal Perfect Matte and Fresh. Ini tuh sunscreen yang SPF-nya lumayan gede ya, 50 plus. Dan dia tuh khusus oil control buat kalian yang kulitnya berminyak, wajib pakai sunscreen ini. Nah, ini tuh finishnya matte guys, jadi enggak yang mengkilat gitu. Aku suka banget kalau hasilnya matte kayak gitu. Nah, buat kalian yang mau beraktivitas di luar rumah seharian gitu ya, kalian wajib pakai sunscreen ini. Ini tuh enak banget guys, benar-benar enak. Udah gitu nggak lengket dan nggak mengkilap gitu, dan nggak, dan ini tuh ringan banget dan nggak yang kayak dempul gitu kan. Aku sih pernah coba sunscreen apa ya gitu ya, sunblock atau gak, sunscreen itu bikin wadah aku itu malah tambah kusam gitu, tapi ini enggak. Kita tunggu aja. Nah, udah selesai kayak gini. So ya, itu dia cara aku menghapus makeup. Dan buat kalian yang suka video ini, jangan lupa kalian like dan subscribe dan komen di kolom komentar next video aku bakalan bikin video apa. Dan semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. See you in my next video. Bye.